Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda mutiara-mutiara ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, setiap muslim yang melaksanakan sholat sejatinya melengkapi syarat dan rukunnya agar sholatnya sempurna, sah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan ibadah sholat tidak sempurna? Misalnya, orang yang karena kelalaiannya meninggalkan sholat dalam waktu yang lama. Ketika sudah bertaubat, ia lupa bacaan-bacaan dalam sholat, atau bisa jadi karena ia baru mu'allaf dan belum hafal bacaan-bacaan sholat, sementara untuk menghafalnya memerlukan waktu yang cukup lama. Apakah dalam kondisi demikian, seseorang tetap harus melaksanakan sholat meski ia tidak hafal bacaannya? Apa yang harus dilakukan saat sholat? Para ulama sepakat bahwa sholat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal dan baligh atau dewasa, serta tidak berhalangan secara syariat seperti karena haid, nifas, dan gila. Oleh karenanya, selain tiga alasan tersebut, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan dimanapun, baik di darat, laut, maupun udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Rasulullah SAW bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Namun, yang sering menjadi permasalahan di kalangan awam adalah bagaimana jika tidak hafal bacaan sholat? Apa yang harus dibaca dalam sholat? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari apa? Bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, pada setiap rakaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah SAW perdengarkan, keraskan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian. Dan apa yang beliau sembunyikan, tidak mengeraskan bacaan kepada kami, maka kami pun tidak mengeraskannya kepada kalian. Jika kalian tidak tambah selain Al-Fatihah, maka itu sudah cukup. Namun bila kalian tambah setelahnya, itu lebih baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan kedua hadis Nabi SAW ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu bacaan sholat atau belum hafal semuanya, maka paling tidak ia harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Karena menurut mereka, membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat dan penyempurna dari sholat. Akan tetapi, bagaimana jika surah Al-Fatihah saja ia juga belum hafal? Sedangkan Al-Fatihah itu rukun sholat yang jika tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Walad daha dalil alhamdulillah alhamdulillah. Para ulama sepakat bahwa jika orang yang sholat belum hafal surah Al-Fatihah, maka ia dibolehkan membaca bagian mana saja yang termudah dari ayat-ayat Al-Quran. Namun jika tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dihafalnya, maka ia hendaknya bertasbih, mengucapkan Subhanallah, bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah, dan bertahlil, mengucapkan La ilaha illallah. Maka ini semua cukup baginya untuk menggantikan bacaan sholat dan Al-Fatihah. Dinyatakan dalam sebuah hadis, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, saya tidak bisa membaca sedikitpun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya. Nabi SAW bersabda, katakanlah, Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Hakim dan An-Nasa'i. Menurut ulama kontemporer, wajib mengajarkan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran untuk hafal surah Al-Fatihah. Jika waktunya sempit, maka ia boleh membaca ayat apa saja selain Al-Fatihah yang ia bisa dari Al-Quran. Berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah apa yang engkau bisa dari ayat Al-Quran. Jika ia tidak memungkinkan membaca Al-Quran, maka ia boleh bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jika hanya untuk bertasbih, bertahmid, dan bertahlil saja dalam sholat, seseorang tidak hafal, maka cukup baginya untuk bertakbir pada setiap berganti gerakan, dan bertasbih saja dengan mengucapkan Subhanallah, yang dibaca sebanyak 3 kali setiap berganti gerakan sholatnya, hingga akhirnya ia mengakhiri sholatnya dengan salam bersama imam. Dengan begitu, sholatnya sudah sah. Adapun jika ia diam saja dalam keadaan bisa membaca Subhanallah tetapi tidak mengucapkannya, maka sholatnya tidak sah, baik di saat sholat sendirian maupun berjamaah. Karena ia telah dianggap meninggalkan tasbih dengan sengaja, sedangkan tasbih kedudukannya menggantikan surah Al-Fatihah dan bacaan sholat lainnya. Lalu bagaimana jika orang yang tidak hafal bacaan sholat, ia sholat sendirian dan hanya melakukan gerakan saja? Apakah sholatnya sah? Orang yang tidak hafal bacaan sholat, hendaknya melaksanakan sholatnya secara berjamaah. Dengan hanya mencukupkan bacaan takbir pada setiap berganti gerakan dan bertasbih setelah itu. Karena dengan sholat berjamaah, maka menurut sebagian ulama bacaan Al-Fatihah makmum sudah diwakili oleh bacaan imam. Dalam hal sholat yang bacaannya dijaharkan atau dikeraskan. Namun dalam hal sholat yang bacaannya disirkan atau tidak dikeraskan, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan jika tidak hafal Al-Fatihah, maka dapat digantikan dengan bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil. Oleh karena itu, jika orang yang tidak hafal bacaan sholat, yang melaksanakan sholat sendiri tanpa membaca Al-Fatihah atau ayat lain dari Al-Quran atau tasbih, dan hanya melakukan gerakan dan takbir saja, maka menurut sebagian ulama sholatnya tidak sah. Namun menurut sebagian ulama yang lainnya, sholatnya sah jika dilakukan berjamaah, meskipun hanya bertakbir pada setiap berganti gerakan sholat, jika ia benar-benar tidak bisa bertasbih dan belum sempat belajar. Misalnya jika baru pertama kali ia sholat setelah menjadi mu'allaf, karena inilah yang sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Akan tetapi, ia wajib belajar setelah itu dan secara bertahap mulai menghafal bacaan-bacaan sholat. Wallahu a'lam bissawab.